Ini banyak, masih banyak sih sebenarnya, tapi aku udah capek ngomongnya. Ngomongnya udah bengek, udah enggak ngapa-ngapainnya, udah setengah jam. Rasain dia itu benar-benar real pick banget dan kasih barangnya itu sesuai banget sama yang dipoto, udah gitu enggak ada cantik, super cantik ini dan super cute ini cuman 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sylvia Rahman. Nah, di video kali ini Sylvia mau shopee haul lagi. Jadi Sylvia di sini mau shopee haul souvenir pernikahan yang murah meriah tapi enggak murahan. Ini Sylvia akan ngasih part 2-nya untuk rekomendasi souvenir yang wajib banget kalian beli nih, karena di sini Sylvia merekomendasinya di bawah Rp2.000 ya, guys. Nah, di sini juga ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari-cari souvenir super duper murah dan menyesuaikan dengan budget pernikahan kalian, guys. Oke, guys, di sini lanjut aja yuk kita ke souvenir yang pertama. Souvenir yang pertama di sini aku akan rekomendasi centong lagi, guys. Centongnya itu benar-benar berbeda dari yang kemarin, karena kemarin tuh centongnya itu lebih ke kayak temanya itu dia bisa dilihat ya, dilihat isinya apa, tapi dia itu benar-benar si centong sekarang itu nggak bisa kelihatan karena dia itu benar-benar tertutup banget. Kalian bisa lihat di sini. Oke, guys, di sini untuk si centongnya sendiri di sini itu dinamain souvenir centong Magicom kemas box amplops, guys. Nah, di sini itu harganya super duper murah. Aku pengen nangis, guys, karena semurah itu dan secantik ini, guys. Harganya cuma Rp900 aja per picisnya, dan si centong ini itu udah include sama kemasannya ini loh yang cantik ini. Ratingnya udah 4,9 dari 5 dan udah terjualnya itu bukan kaleng-kaleng, 4,6 ribu terjual. Aku lihat juga di komenannya juga dia positif banget komenannya dan sangat puas banget sama apa yang didapetin dengan harga yang murah banget, cuma Rp900 aja, guys. Ini untuk ketentuan order untuk si centong cantik ini itu dia itu harus 50 pcs aja, guys. Untuk deskripsi produknya itu adalah centong yang terbuat dari plastik, panjangnya 21 cm dan setiap warna itu tidak bisa di request, artinya random, dan udah dikemas box model amplop seperti dipoto ya. Dan kalau misalkan kalian tanya-tanya nih tokonya yang menjual centok super cantik ini tuh di mana, ini tuh masih di 1000 souvenir, guys, tokonya. Ya memang aku juga udah ngerasain dia itu benar-benar real pick banget dan kasih barangnya itu sesuai banget sama yang dipoto, udah gitu nggak ada sama kekurangan apapun, dan aku sangat sejatuh cinta itu sama toko ini, guys. Ratingnya udah 4,8 dari 5 dan dia juga pengikutnya udah banyak, di pengikutnya 8,6 ribu. Next ke souvenir yang selanjutnya, di sini masih souvenir yang temanya itu lebih ke lucu ya, gambarnya lebih ke floral seperti yang tadi temanya. Yang kedua di sini ada sisir, masih sisir-sisiran gitu. Jadi untuk souvenir ini itu dia sisirnya itu udah include boxnya juga, dan harganya itu cuma Rp45.000 aja untuk satu boxnya aja. Kalau misalkan kita totalin 45.000 dibagi 50 pcs, berarti harga satuannya itu cuman Rp900, guys. Ini juga masih 900 ya, si sisir juga, dan dia itu si boxnya itu bisa floral gitu temanya, floral-floral gitu dan lucu banget. Udah gitu udah ada thanks, ucapan terima kasihnya juga, jadi nggak usah kita bikin ucapan terima kasih. Dan ratingnya sendiri juga ini si ratingnya udah 4,8 dari 5 dan udah terjual 816 terjual, berarti 816 box yang terjual ya, guys. Karena kan ini untuk isi boxnya itu 50 pcs ya, guys. Nah, yang menurut aku untuk si sisir ini dia juga lucu banget ya, walaupun emang langsung kelihatan si dalamnya apa, cuman menurut aku dia worth it banget. Kenapa? Karena ini kelihatannya itu mepah banget gitu loh, guys, masih tema floral gitu, bunga-bungaan ya. Oke, ini itu adalah souvenir kipas kertas isi 50 pcs. Ini si 50 pcs tanpa sablon, tapi udah desainnya udah seperti ini ya, guys. Cuman tanpa sablon, nama misalkan nama pengantinnya siapa gitu, belum termasuk. Jadi cuman ini aja. Dan untuk harganya si kipas cantik, super cantik ini dan super cute ini cuman Rp40.000 aja untuk 50 pcs. Artinya di bawah Rp900 ya, guys. Dan menurut aku dia worth it banget, guys. Untuk ratingnya juga dia udah 4,8 dan udah terjualnya 2,2 ribu terjual. Kalian deskripsinya itu ketentuan ordernya 50 pcs, terus deskripsi produknya itu bahan kertas art paper 310, kegang dari bahan plastik, panjang 25 x 15, motifnya 3 item, 1 pack isi 50, harga tercantum untuk 50 pcs, dan plastik ini dijual terpisah tanpa sablon nama dan tanpa dikemas plastik, katanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli plastik murah lah ya, plastik berapa sih, beli aja plastik ya, plastik sendiri atau juga langsung aja di apa, nggak pakai plastik langsung dikasih-kasih juga bisa sih, guys, menurut aku kayak gitu lah ya. Ke souvenir terakhir, mangkok aku rekomendasi sebenarnya banyak, masih banyak sih souvenirnya, tapi aku udah capek ngomongnya. Ngomongnya udah bengek, udah nggak ngapa-ngapain ya, udah setengah jam. Yuk.
harga seperti mangkok ini dia itu benar-benar lucu banget, murah juga harganya, cuman 1.300-an, udah ratingnya 4.7 dari 10.000. Dan untuk detail apa sih kayak produknya itu dari apa, dia itu mangkoknya berbahan melamin, ukurannya 8.5, motifnya random, terus isinya itu 50 pcs, gratis kartu undangan untuk setiap pembelian 100, dan minimal order itu 50 pcs ya. Untuk harga pcsnya itu 1.310, itu worth it banget buat aku. Dan kalau misalnya kalian nanya tokonya di mana, tokonya itu adalah HMJ_shop, tingginya 4.6 dari 5 dan 3.9 ribu pengikut. Selanjutnya nih, selanjutnya di sini ada masih souvenir yang bagus nih, sisir lagi. Oke, si sisirnya cuman harganya murah banget, cuman 920 perak aja, ratingnya 4.9 dari 10.000 terjual guys. Untuk deskripsinya sendiri di sini, si sisir ini panjangnya 18 cm, warna sisirnya random, ordernya minimal 100 dan beraku kelipatan 50, speknya isi 25, beratnya itu 3,5 kilo. Ini deh terakhir deh, si centong ya, aku ngasih ke kalian yang paling murah cuman 400 perak aja. Dan ratingnya bukan centong, maksudnya ini souvenir pernikahan sodet atau polesan atau solet spatula cabe. Nah gitu deh, pokoknya gambarnya yang kayak gini, warnanya random guys. Dia itu harganya 400 perak, terus ratingnya 4.9 dari 10.000. Terus dia itu dibelinya itu di S1 D1 online. Pengikutnya udah 30.7 ribu pengikut dan ratingnya 4.8 dari 50. Di sini silakan ya kalian pengen souvenirnya dari mana, aku udah rekomendasikan souvenir yang termurah yang bisa kalian pakai referensi kalau kalian pengen pembelian souvenir yang murah meriah sesuai dengan budget pernikahan kalian. Happy matching and see you next video, bye bye.